Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toki Tajir, mitra Sinergi Eco Racing LX517157 yang bertempat tinggal di daerah Batu Raja, Desa Sukajadi. Kali ini saya akan memberikan kesaksian tentang hasil pemupukan eco farming yang sudah kami lakukan pada tanggal 23 bulan 11 kemarin. Jadi pada saat ini sekitar berjalan 17 hari. Dan alhamdulillah hasil yang kami dapatkan, saudara-saudara sekalian, itu hasil getah karet kami betul-betul meningkat luar biasa. Nah, ini contohnya sekali dideres oleh tukang deres kami itu bisa mendapatkan getah satu mangkok jumbo, dan bahkan di batang itu masih netes, saudara-saudara. Nah, ini tanpa menggunakan pupuk kimia sedikit pun. Nah, jadi betul-betul hasil yang kami dapatkan sangat luar biasa dengan biaya pemupukan yang lebih efisien, lebih ringan tentunya dibanding dengan kita menggunakan pupuk kimia. Namun hasil yang kami dapatkan betul-betul meningkat. Luas kebun kami ini sekitar lebih kurang 2 hektar, namun karena sudah banyak yang rusak batang karetnya, ada yang mati kena jamur akar maupun tumbang, sehingga paling tersisa lebih kurang sekitar 800 batang. Yang sebelumnya, sebelum menggunakan eco farming, itu pendapatan kami berkisar 225 per kilogram per 15 hari. Namun alhamdulillah setelah menggunakan eco farming, itu hari Rebo kemarin nimbang itu bisa mendapatkan hasil 346 kilogram. Nah, jadi ada peningkatan hampir 30% lebih kurangnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan semacam dorongan semangat kepada semua mitra dan juga pada masyarakat petani karet untuk mengikuti jejak kami. Karena dengan menggunakan eco farming ini sebetulnya betul-betul membantu petani untuk meningkatkan hasil panen karet kita, dan juga bisa menghemat biaya pemupukan. Jadi ini tanpa ada settingan, tanpa ada rekayasa sedikit pun. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, demi Allah, apa yang kami sampaikan ini betul-betul amanah. Jikalau saudara ataupun masyarakat petani karet kurang percaya atau kurang yakin, ingin melihat di lokasi kami pun, kami